Halo pemirsa berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Deku Request, di mana saya Deku seperti biasa akan mencoba untuk menjelaskan, mereview, demonstrasikan berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, sebenarnya ini adalah satu video comeback saya ya, karena memang sudah mungkin hampir 3 bulan saya vakum dalam pembuatan konten karena memang ada beberapa kesibukan yang mungkin agak sulit untuk dihindari. Tetapi juga ada sedikit kendala teknis dengan audio system saya, jadi saya harus merombak ulang setting-setting yang saya butuhkan untuk pembuatan video konten saya. Nah, saya seperti biasa akan melanjutkan tutorial saya, dan dalam tajuk yang masih sama yaitu model series, saya akan melanjutkan menambahkan penjelasan tentang berbagai fitur yang dapat digunakan dalam pengelolaan kelas Moodle. Nah, sebenarnya dalam video saya yang terakhir, saya sudah menjelaskan tentang penggunaan H5P dan juga menjelaskan beberapa subfitur atau sub aplikasi yang tersedia pada H5P. Sebenarnya saya masih merasa ada beberapa sub aplikasi yang perlu dijelaskan. Mungkin salah satunya adalah tentang penggunaan course presentation. Tapi saya tunda saja dulu, karena saya pikir ada yang lebih urgent, yaitu untuk menjelaskan fitur-fitur yang lain di Moodle. Sementara untuk H5P, sebenarnya dengan modal video-video yang sudah saya buat itu, Anda bisa mengembangkan diri dengan mengeksplorasi berbagai fitur H5P lain yang masih bisa digunakan untuk pembelajaran atau kegiatan yang lain-lain. Nah, kita akan mencoba untuk melanjutkan tutorial kali ini, yaitu dengan menjelaskan satu lagi fitur. Sebenarnya dia kelompoknya activity, tetapi memang bukan per se, bukan sebuah kegiatan pembelajaran, tetapi merupakan satu sistem presensi. Nah, presensi ini adalah suatu fitur yang cukup vital ya. Saya yakin kita di kelas itu ingin sekali punya sebuah sistem presensi yang tercatat secara sistematis dan dapat digunakan secara fleksibel di dalam kelas daring, baik dalam penggunaan kelas daring penuh maupun dalam kelas-kelas konvensional tatap muka kita. Nah, saya akan membuat satu seri video ya, dari atas beberapa bagian di mana saya menjelaskan satu fitur yang bernama attendance. Nah, apa itu attendance dan bagaimana menggunakannya? Mari kita masuki tutorial berikut. Selamat menyaksikan. Nah, ini kita sudah kembali ke kelas Moodle kita, dan mungkin kalau ada perbedaan sedikit dari tutorial sebelumnya, jangan khawatir karena ini hanya templating saja, jadi tidak merubah esensi dari setting-setting yang ada, hanya tampilan mukanya saja ya. Baik, kita lanjut. Mungkin bagi yang masih ingat atau apa, kita harus login terlebih dahulu kemudian masuk ke dalam kelas kita ya. Ini kelas Moodle demo kita. Nah, ini sudah ada beberapa tambahan-tambahan fitur ya, mungkin sebagian juga ada yang saya tambahkan tidak melalui tutorial, tapi nanti kita akan kembali lagi ke sana mencoba untuk menjelaskan fitur-fitur yang tersedia pada Moodle kita. Nah, seperti biasa untuk memulai activity kita akan mengklik turn editing on ya, edit mode ya. Kemudian kita akan klik add activity or resource. Nah, seperti saya jelaskan tadi, attendance itu berada dalam kategori activities. Jadi kalau kita klik activities, kita akan temukan satu icon dengan nama attendance ya. Nah, kita klik. Nah, jadi sederhananya memang attendance ini adalah satu sistem presensi ya, sistem kehadiran yang dapat dibuat digunakan dalam Moodle. Nah, fitur presensi ini juga nanti dapat berujung kepada penilaian. Jadi kita bisa merekam kehadiran siswa lalu kemudian memberikan nilainya. Nah, dalam video yang pertama ini saya hanya akan menjelaskan fitur-fitur dasarnya saja ya. Mari kita perhatikan. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan ya, ini opsional, kita bisa memberikan memberikan description ya. Kita klik misalnya attendance system for the course ya. Ini singkat saja dan ini opsional, boleh ditambahkan boleh juga tidak. Beberapa fitur yang lain yang mungkin perlu saya bahas di sini, pertama adalah grades ya, karena memang attendance ini seperti dijelaskan sebelumnya dapat digunakan untuk sebagai bagian dari sistem penilaian. Jadi
kita bisa memberikan nilai berdasarkan presensi atau kehadiran siswa. Nah, kita biarkan saja dulu setting awalnya, ya, tipenya poin, ya, maximum grade-nya 100, ya, 100. Kemudian yang kedua yang mungkin perlu kita lakukan lagi adalah mengedit ya activity completion, karena ini standar best practice saya adalah menggunakan activity completion, sehingga nanti kita bisa menyatakan apakah seorang siswa itu sudah menyelesaikan tugasnya, ya, diukur dari ketuntasan penggunaan attendance. Nah, ini kita rubah completion trackingnya, kita rubah menjadi show activity as complete when conditions are met, ya. Biasanya yang biasa kita lakukan adalah mencentang fitur pertamanya itu students must receive a grade. Jadi artinya sebenarnya kalau siswa mengisi attendance minimal sekali, dia pasti akan mendapatkan nilai, ya, persentase nilai. Nah, persentase ini dianggap sebagai bentuk completion. Jadi dia dianggap complete kalau sudah mengisi attendance. Nah, mungkin satu challenge-nya lagi, kita bisa menambahkan activity completion kedua, yaitu students must receive a passing grade to complete this activity. Kalau kita centang, itu dia nanti grade-nya akan berubah di bagian atas ini, kita balik lagi ke belakang, yaitu biasanya kita bisa menentukan berapa persen kehadiran itu sehingga anak bisa dianggap sebagai passing the course, ya. Biasanya kalau di perguruan tinggi di tempat saya, kehadiran itu kan minimal 75%. Jadi kita bisa menandai 75, gitu ya. Sehingga kalau anak tidak menyelesaikan 75%, maka dia nanti akan dianggap sebagai tidak hadir, gitu ya. Nah, ini sudah pengaturan dasar yang paling dasar sebenarnya, ya. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa menyetop langkah pertama kita, yaitu membuat attendance system-nya, ya, membuat kotaknya saja terlebih dahulu. Nah, kita akan lanjutkan dengan tahap kedua, yaitu membuat namanya session, ya, atau pertemuan. Nah, saya klik dulu save and display, ya, supaya kita bisa langsung masuk ke dalam kotak pengaturan session-nya. Kita klik save and display. Nah, kita sudah berada di sini, di dalam kotak attendance, ya. Nah, kemudian langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah melakukan add session, menambahkan sesi, menambah pertemuan. Jadi attendance ini secara umumnya memang dapat digunakan untuk beberapa sesi. Katakanlah misalnya di perguruan tinggi, ya, pertemuan satu semester itu adalah kurang lebih 16 pertemuan, maka kita bisa nanti membuat sesinya ini 16 kali, ya. Nah, kita bisa menggunakan model otomatis, jadi kita bisa bikin session langsung otomatis 16 kali. Atau, ya, mungkin karena memang mungkin ada semacam kebiasaan, perkuliahan itu sering jadwalnya tidak terlalu tepat, ya. Jadi kita bisa membuat sesi itu mungkin satu persatu saja, gitu. Nah, ini akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan klik add session. Katakanlah misalnya saya ingin membuat satu pertemuan minggu besok, gitu ya, tanggal 5, misalnya saya rubah di sini menjadi tanggal 5. Nah, kemudian time-nya adalah jam 8, ya, sampai 9.40. Artinya besok, ya, siswanya bisa kuliah, ya, dan kemudian mereka kita bisa minta isi presensi, ya, tanda kutip dulu, atau saya bisa melakukan presensi mereka, ya, mulai dari jam 8 sampai jam 9.40. Nah, ini baru langkah dasarnya. Oke. Okay? Dengan asumsi bahwa presensi ini hanya bisa diisi oleh teacher, ya. Maka selesai, kita sudah selesai dengan langkah dasarnya, saya tinggal klik add. Maka sesi tadi terekam, ya, cuman memang belum diisi karena pengisiannya nanti adalah pada hari besok hari misalnya, tanggal 5, gitu ya. Nah, kalau saya masih mau menambahkan sesi baru lagi, misalnya kita bisa klik add session, kemudian kita tambahkan mungkin minggu depannya, berapa? 12, ya. Nah, kita mulai dengan jam yang sama, 8 sampai 9.40. Oke, nah ini sudah selesai. Kita bisa menambahkan description kalau kita mau. Kalau tidak, nanti ada defaultnya. Ya, kita cukup misalnya pertemuan minggu kedua, ya, mungkin menuliskan judul atau lain-lain. Nah, itu kita silakan kita klik add session. Nah, maka ini kita sudah selesai dengan session pertemuan kita. Nah, tentu membuat presensi itu kan teorinya beforehand, ya. Jadi kita buat sesi itu adalah sebelum pertemuan. Nah, apakah harus selalu tepat
misalnya besok atau sebelum hari sebelumnya, tidak juga, karena kita bisa misalnya 1 menit sebelum pertemuan kita buat presensi. Jadi itu tergantung kebutuhan dari dosen, ya. Nah, kira-kira demikian tutorial singkat saya yang menjadi sebuah basic bagaimana cara menggunakan attendance. Nah, dalam video berikutnya nanti kita akan menjelaskan tentang bagaimana mengatur multiple session, ya. Nah, oleh karena itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya untuk mendapatkan update-update ketika saya membuat konten terbaru. Dari saya sedemikian dulu. Terima kasih sudah menonton sampai ujung. Kita kembali bertemu dalam video-video saya berikutnya. Saya Deddy Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.